biasa umur yang sama beli beda jauh, ya no jamak itu. Nah ini yang terjadi ide dasar daripada kenapa dibuat oleh hukum positif itu di dalam kompilasi hukum Islam. Nah. Kemudian yang kedua di dalam agama ini juga daripada modal berani melek di berumbuk. Nah. Di dalam hukum agama, di darat dengan nama disuruh ngendengi jin di seninya. Jadi sifat daripada poligami di zaman Rasulullah itu namanya poligami terbatas. Segi, dua, telu, empat. Lamun lima binatang. Entah empat, ya. Memang kemampuan dengan nama entah itu, entah. Empat ini doang, lamun rata nyemau bilang kelam bengkok. Kan. Coba lah apa apa kan di sini coba lah aku harap melompat rata-rata terus mokoh-mokoh. Itu deh kompilasi hukum Islam anakku. Dan ini salah, ini salah anakku ini. Cuma secara hukum negara kalau salah, hukum agama tidak. Nah. Kemudian yang kedua yang perlu dianukan arah anu di dalam mana bersidang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalimatnya ya ma'syara sabab man istata'a minkum urba'a falyatazawwaj. Wahai ya dia bingkus laku ancidina kesimah masih pada teruna dedara saya yang mampu meringankan tanggung jawab jelapan merenti. Ini kalimatnya deh. Siapa yang mampu meringankan tanggung jawab jelapan? Ini dari sebagainya itu kalimat ba'al ba'ah di dalam tradisi bahasa Arab itu. Nah. Kemudian yang kedua dan sebagainya kalimat berarti sini-sini ini punya angan nadi pokoknya Bismillahirrahmanirrahim ke waktu kedung lah ini. Nah, ini dapat enak. Ini apa main bapak berlari sholat-sholat dan sebagainya sah secara hukum agama walaupun nanti ada pengecualian di dalam hukum positif cuma karena kita jadi ini sekarang 2 tahun boleh mengajukan isbat nikah kan di nah jadi lamun telah berlari ini anakku dan sebagainya kedua adalah pihak dan sebagainya coba renungan ya ganti kalendar. Nah pertama si tidak bayangannya gini ini dia itu sepanjang-panjang si bayangannya si pada merari ini hanya angkuna si kan pada tindo parang senina kaca semama ada malam pertama kanya namun ini jadi unas maaf jadi ada pada tersinggung udah bebek tahu ya bebek pengtiwa sampi bebek tahu. Nah yang membedakan daripada itu semua adalah tanggung jawab Pino dan sebagainya. Dan jadi pertama disebutkan hakikat pernikahan kebetulan aku jadi dosen ngajarkan ke Sunni di UGR dan sebagainya. Hakikat perkawinan itu disebutkan di dalam Al-Quran itu misakan golizo. Artinya perjanjian yang kuat, yang berat, yang kokoh, yang utuh. No beratlah merari anakku sekalian ya berat lalu dipikiran berat ya ringan lalu dipikiran ringan anak. Kenapa dikatakan begitu berat dan lain sebagainya sehingga sini anakku selaku kepada ini berjanji kepada tiga hal tiga dimensi perkontrak tiga dimensi namanya pertama terjanji ulinya kepada sini Allah ya Allah saya akan menjalankan pernikahan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Alhamdulillah kami wajib balik dan sebagainya walaupun menyalahi hukum negara tapi tidak menyalahi hukum agama. Karena yang diminta pertanggungjawaban adalah hukum agama. Nah, ternyata ini tak terjadi ketimpangan ketika hukum negara tidak mampu menjawab permasalahan hukum agama yang mampu. Dan untung alhamdulillah itu sudah selesai. Jumpa-jumpa berdekat dan berdekat jauh ini. Sehingga ongkatnya berjanji di sini, ide berjanji jok mentuakta dukman ini, ini berjanji-janji dan mudut lah orang kagok dengan mudut lagu dengeran ongkat pun, dengeran ongkat janji menantu deh. Ini yang kata mentuak deh. Iya ma, ku berjanji, ku jaga adingku lahira utami melebihi daripada jaga yang dibalik deh. Ini ongkatnya berjanji jok mentuakta.
No, jadi lamun di Bali ama balina 3 kali 4 was ya pagi ya 15 kali 18 ya. No, hebat ceria mama no. Lamun bagi dalam drama itu sing ngono nih. Ini dedeman bedang nanti pada sing ngono. Lamun di Bali de ina ama dan sebagainya 3 kali 4 was ya pagi ya 14 kali 17 ya Allah. Nanti dulu. Darat 17 anak pun ini cuma itu menang itu terjorok selaku nengenok. Nah itu janjinya kepada calon mertua. Nah, nengenok janjinya. Ida masih berjanji jok kepada tuan Haji Mawardi. Ida sini nak irang kami berjanji jok kepada tuan Haji Mawardi. Eh bapak, aku berjanji kujajak kakakku lu abid nopal melebihi daripada cara dia jaga lebar itu. Nuh kalimatnya. Namun kami di perumahan ini gak ada tau dah sama kelak siap, kelak rakyat, kelak buruk. Kami cekat ke makanan Eropa. No, kan mai tidak menang juga, no. Nah, ilah Allah, masakan Taiwan tahu, kawan bapak, masakan Jepang tahu, masakan Eropa tahu, masakan Arab tahu. Eh, ilah gini-gini, tepuk muda menang itu, terus cuma itu berhari kuat-kuat. Mun si mau ngono ideal arana dan sebagainya dalam kehidupan dan jadi ngono anakku dan dia berjanji dia teman tuanya dan sebagainya sehingga tak baik dilawang mentua teh sebenarnya banyak sekali. Ndak anakku dan sebagainya begitu dihormat dan semama dan berarti juga harus hormat kepada kedua dengan tuanya. Dan milih dan ha? Itu tak jadi nah. Oh, nah, okay. Nah yang terakhir dia jadi contoh macam dua habis nopal menjadi jok Iran kami ya Rani, Iran kami berjanji parang-parang. Ini yang kata jenis anak gue, dengerah gak ini, dengar-dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Palang jelaka berdadang kan. Ini lawan ruah, sebuah selesai, ruah ini cuma menarang, dan lawan itu aku jago ruah. Ini mendakut-dakut, bukan gue sendiri lupa. Oleh hukum negara sudah nanti kita tanggung jawabkan bersama dan sebagainya. Ini yang kata jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Capa Ratu, kayak parang-parang. Kayak barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapalah dulu nih? Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji untuk hidup bersama, jadi suami dan istri sehidup semati. Kah? Kain tekan ni. Kita coba, aduh, cari coba. Sudah semua ini kami sudah pegang. Ini memang barang-barang kan. Apa kalau orang yang ada di Sopo dan kenal ada seperti ini nih. Eh, ini kan. Kayak ada nanti, itu barang-barang. Apa yang ini ada di Sopo nih. Ini nih. No, ada. Ini aku salah. Kalau aku tahu anakku, aku dari ini. Nah, kan. No, kan. Apa yang aku tahu contoh berapa kan kayak kayak dusun, kan? Coba kan aku permak tak barang-barang kan berapa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji untuk hidup bersama, jadi suami dan istri sehidup semati. Kah? Janji dengar sehidup semati.